Tiaan! 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 Tidur? Belum. Kamu tidur aja duluan. Aku lagi cari angin. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Ada yang lewat nih, Mas. Iya, aku juga ngerasain. Aku gak nyangka, pada akhirnya kamu kawin juga. Loh, kalian ini bagaimana sih? Daddy juga manusia. Joko, kamu bisa saja. Tinggal Yanto nih, kapan kawinnya? Kalau aku sih, tergantung gimana Sri aja. Loh,
Kok aku? Kamu dong. Iya dong, kalau aku sih pengennya cepet-cepet. Habis udah kebelet sih. Iya gak? Kebelet, emangnya kawin buat gituan doang. Ya, besok aku gak bisa jemput ya. Emangnya kamu mau kemana? Kamu ingat gak? Ibu kos yang tempat aku tinggal waktu kuliah dulu. Emang kenapa? Dia meminta aku untuk melukis dirinya. Mungkin untuk potret diri. Oh, apalagi yang melukisnya adalah pelukis terkenal. Ngapain sih ngeliatin aku kayak gitu? Menikmati kecantikan wajah. Gombal. Sudah selesai, Tok. Coba, ibu lihat sendiri. Bagaimana, Bu? Berapa ibu harus bayar, Tok? Aduh, ibu, jangan pikirkan itu. Inilah saatnya buat saya untuk membalas budi pada ibu. Waktu saya tinggal di asrama dulu, Bu. Terima kasih banyak kalau begitu. Mudah-mudahan kamu diberi rezeki yang banyak dari Gusti Allah. Amin. Bagus. Seperti perempuan sedang tidur. Ada. Kemana ya tuh orang? Diangkat. Aku sibuk banget hari ini, Sri. Oh, sibuk? Sampai kamu ngelupain masalah semalam? Masalah apa, Sri? Emang dasar kamu ya, gak punya nurani. Sri. Sri. Tunggu dong, Sri. Kamu ini kenapa sih? Kamu kok bisa ya sesantai ini? Kayak orang gak punya beban, tau gak? Tabrakan itu bukan salah kita. Itu hanya kecelakaan, Sri. Sudahlah, lupain ya. Banget kamu ngomong kayak gitu. Kamu yang nabrak, aku yang resah. Iya, lupain ya. Aku pulang dulu. Sri. Dari mana kamu, Tok?
Beberapa hari ini saya sering cari kamu. Kenapa kamu toh? Kamu ada masalah? Enggak, cuma gak enak badan aja. Gak enak badan? Badan kamu yang tidak enak apa pikiran kamu toh? Hei, ada apa? Gak apa-apa Dar, gue mau jalan dulu ya. Sampai ketemu. Sri, kamu gak usah khawatir, gak usah takut, kan ada aku. Lagian itu kan cuma perasaan kamu saja. Tapi aku ngeliat hantu wanita tanpa badan, toh. Lalu aku lihat lagi, dia sudah duduk di depan lukisan kamu. Relax aja. Lagian aku gak mendengar ada berita kecelakaan di tempat kejadian kemarin. Tapi aku kayak dikejar-kejar dosa, toh. Kenapa sih dipikirin terus? Kamu penasaran? Mau kita cek ke sana? Ya udah, makan dulu. Siang, Pak. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Oh, nggak apa-apa. Saya cuma mau tanya, ada kejadian apa di sini, Pak? Kemarin ada mobil yang menabrak tiang billboard ini. Diduga karena mabuk. Apa tidak ada korban lain selain orang yang nabrak billboard ini? Maksud saya, apa ada korban tabrakan dalam beberapa hari ini, Pak? Tidak ada. Iya, hanya mobil yang nabrak billboard ini saja. Ya sudah, kalau begitu, Pak. Saya pamit dulu. Terima kasih. Silakan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu silakan kembali. Makasih, Pak. Makasih, Pak.
Yanto. Dian Nurmala. Pak Januar. Pak Januar. Pak Januar. Ini, Daddy. Kau masih mengenal aku. Dian! Ada apa, Pak? Pak Januar, kenapa bisa mati lampu? Semua daerah sini mati lampu, Pak. Mas, kenapa sih, Mas? Dari semalam kok bengong terus? Mas nggak ke kantor hari ini? Mas? Mas kenapa sih? Mas sakit? Assalamualaikum! Siapa mereka? Biar saya bukain deh. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Dede ada? Ada. Tapi sepertinya dia lagi ketakutan terus tuh. Ketakutan? Kamu kenapa? Iya, ada apa kamu memanggil kami? Kamu ke dalam. Iya. Apa kalian masih ingat perempuan yang bernama Dian? Gue yakin mereka ada di dalam. Iya. Ayo. Kamu. Mau apa kamu, Dad? Sorry, kalau kedatangan kami mengganggu. Kami cuma pengen minta bagian. Kurang ajar! Kalian pikir aku perempuan apa? Tenang, Dian. Biar aku yang menghadapi mereka. Kurang ajar. Ayo, keluar! Yeah.
Dian! 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 Maksudmu Dian Nurmala? Iya. Tadi malam dia muncul di kantorku. Mukanya pucat pasi. Matanya dingin. Dia mau menyerangku, Man. Tapi untunglah, Pak Januar, satpam kantorku segera datang. Dan tiba-tiba, Dian Nurmala menghilang, Man. Menghilang? Menghilang? Menghilang pergi kemana? Menghilang. Ia menghilang. Lenyap. Lenyap seperti hantu. Hah? Hantu? Hantu? Memangnya dia sudah mati? Dia pulang ke kampung setelah kejadian itu. Ya, benar. Setelah itu, kita tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Mungkin itu cuma perasaanmu saja, Dad. Ya. Ya enggak lah, Man. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sudah beritahu Yanto? Sudah. Dia hanya tertawa. Dan dia bilang tidak bisa kesini. Sibuk katanya. Yanto, Yanto. Ternyata kamu masih takut sama hal-hal yang namanya gaib, Tok. Bukannya aku takut, tapi yang kualami ini lain, No. Perempuan itu selalu menampakkan wujudnya pada saat-saat aku melukis. Dan itu sering terjadi. Oke, oke. Sebagai kawan, aku hanya bisa menyarankan. Kalau itu yang terjadi pada diri kamu, kamu pergi ke orang pintar, Tok. Orang pintar? Iya. Orang pintar. Ya. Jika benar si Dian sudah mati, oh, iya. Bisa jadi arwahnya yang mau menuntut balas pada kita, kok. Jangan ngelantur kamu, Man. Itu hanya karena kamu dikejar rasa bersalah saja. Lagi pula, kita nggak tahu si Dian itu masih hidup atau enggak. Tapi si Dedi bilang benar, kok. Sudahlah, aku nggak percaya yang gitu-gituan. Lagi pula kejadian itu kan sudah lama sekali. Iya sih. Ya, sudahlah, lupakan saja. Siapa tadi ya? Halo? Yanto. Yanto. Kamu sempat melihat wajah perempuan itu? Sempat. Tapi perempuan itu begitu cepat menghilang. Sampai-sampai aku tidak begitu jelas melihat wajahnya. Mungkin kamu terlalu banyak memikirkan pekerjaan sehingga pikiran kamu jadi terganggu, Tok. Sudahlah, Tok. Lebih baik kamu tanyakan ke psikiater ya. Aduh, gaib itu ada di mana-mana. Memang itu kekuatan iblis untuk menggoda manusia sampai di akhir zaman. Tapi kalau boleh saya tahu, bagaimana cara saya untuk menghindari perempuan itu? Karena dia terus-menerus mengganggu saya. Ada satu cara untuk mengusir kuntilanak itu. Tapi bagaimana caranya, Roy? Coba kamu tolong saya. Pekerjaanku bukan mengusir hantu. Tapi ada seseorang yang memang ahlinya. Kau boleh datang ke tempat ini dan katakan padanya semua yang terjadi pada dirimu. Oke, terima kasih. Yoroi. Ya. Silakan langsung ke atas. Terima kasih. Yeah.
Haji Wo. Ini orangnya. Silakan. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ayo toh ngomong. Begini, Mbah. Ada seorang perempuan yang selalu menghantui pikiran saya, Mbah. Namanya Dian Nurmala. Hampir setiap saat dia muncul dan hadir di depan saya. Kamu mengenal wanita itu? Iya, aku mengenalnya sejak waktu kuliah dulu. Bahkan kami pernah menjalin hubungan, Mbah. Di mana wanita itu sekarang? Terakhir ketemu setahun yang lalu, Mbah. Tapi habis itu saya tidak tahu di mana dia sekarang. Aku akan ke rumahmu. Tolong antar aku. Maaf, Mbah. Bagaimana kalau Sri yang antar? Karena saya masih banyak urusan, Mbah. Iya, Mbah. Biar saya mengantar ya, Mbah. Baik. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi, Toh? Enggak. Enggak apa-apa, Sri. Itu kan bisa-bisa dukun itu aja. Kamu percaya dengan hal-hal seperti itu? Kamu kenapa, Tok? Nggak tahu, tiba-tiba kepalaku sakit. Bang, kopinya satu. Ya. Bang, cepetan dikit dong. Nah, ini kopinya. Makasih, Bang, ya. Siapa tuh cewek? Gak tahu. Dari tadi dia gak pernah ngomong. Diem aja. Emangnya ente kenal dia? Kayaknya sih saya kenal. Kalau ente kenal dia, siapa namanya? Dian Nurmala. Nurmala. Tidak apa-apa. Kamu di situ saja. Dikit lagi selesai kok. You're like an angel. You're gift baru. Silakan ke Pak Dokter. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana, Dok? Sebenarnya kondisi tubuh Anda tidak apa-apa. Hanya pikiran Anda yang menyebabkan kondisi tubuh Anda menjadi lemah. Barangkali Anda banyak bekerja, sehingga energi dan pikiran Anda terkuras. Cobalah Anda melakukan istirahat. Dan saran saya, satu minggu sekali Anda menjalankan repressing, agar beban pikiran Anda menjadi fresh kembali. Iya, terima kasih, Dok. Iya. Silakan. Thank you.
siang, Pak Yanto. Selamat siang, Mbak. Bisa ketemu dengan istri saya? Oh, silahkan Bapak langsung ke atas. Sri. Sri. Mimpi. Arti mimpi tadi. Sejak kapan lo di sini? Kok diam? Lo sakit? Dad. Ngapain kamu pagi-pagi udah ngelamun? Nggak bagus tahu. Loh, kok diem? Kamu sakit? Yanto! Enggak. Aku cuma kepikiran seseorang yang selalu mengganggu pikiranku aja. Siapa? Laki-laki atau perempuan? Nanti juga kamu pasti akan tahu lah. Nanti, sekarang aja kasih tahu. Sri, belum waktunya kamu aku kasih tahu.
Kamu temannya Yanto kan? Iya, Bu. Tolong Dedi, Tok. Sudah beberapa hari ini, dia sangat ketakutan. Dia gampang sekali marah. Saya nggak ngerti kenapa dia seperti itu. Yang saya tahu, kemarin Joko dan Herman datang. Dan mereka membicarakan tentang... Dian Nurmala. Siapa perempuan itu, Tok? Dia cuma teman saya. Teman waktu kuliah. Tapi saya tidak tahu sama sekali di mana dia sekarang. Oh ya, dia di mana? Dia ada di kamarnya. Tapi dari tadi dia gak mau keluar. Tolong antar saya ketemu dia. Iya, mari silakan. Det, buka pintunya, Det. Ini gue Yanto, Det. Mas Dedi, buka Mas, ada Yanto, Mas. Mas? Det. Mas, ada Yanto, Mas. Det, kamu gak apa-apa, Det. Mas Dedi, Yanto mau ketemu. Dedi! 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 Tabahkan hatimu ya. Sri, kamu temani dia ya. Sebut-sebut nama itu lagi. Aku gak suka. Suka atau gak suka, kamu harus jawab. Siapa dia Nurmala itu? Ayo jawab, Tok. Sudahlah, Sri. Aku mohon, jangan sebut nama itu lagi. Oke? Okay? Ini siapa, Tok? Dari mana kamu dapat foto ini? Dari albummu. Wanita ini kan yang selalu menghantui pikiranmu, Tok? Dia kan yang bernama Dian Nurmala, Tok.
Mau kemana anak kuntilanak? Hentikan! Apa-apaan kamu, Tok? Ngapain kalian mengganggu dia? Sejak kapan kamu jadi perhatian sama dia? Hah? Itu aku. Aku untuk melindungi dia. Kamu kenapa jadi begitu, Tok? Kita kan satu geng. Kenapa sekarang kamu jadi tidak kompak seperti itu? Kalau urusan beginian, aku gak mau kompak. Lancar! Bangsat! Tidak! Kamu sudah kotor! Dan sekarang cepat keluar! Dan jangan kembali lagi! Paham? Tega-teganya kamu menuduh aku, Top! Ini semua bukan kehendakku! Aku tidak mau tahu. Yang jelas, aku tidak mau kenal sama kamu lagi. Dan aku jijik sama kamu! Pergi dari sini atau kubunuh kau. Mau? Kalau kau mau bunuh aku, bunuh saja aku. Bunuh! Mengajar! Setelah itu, aku tidak tahu lagi bagaimana kabarnya. Dan dia tidak pernah pergi kuliah lagi. Mungkin dia pulang kampung atau bisa jadi bunuh diri. Tega kamu, Tok. Kenapa kamu tinggalin Dian, Tok? Kamu gak tahu masalahnya, Sri. Gak tahu bagaimana. Sudah jelas kamu yang melakukannya. Bukan hanya aku. Lalu siapa lagi? Kamu lihat, satu persatu mereka mati. Dan mungkin sebentar lagi bisa aku. Ada baiknya kita minta tolong sama orang pintar, Tok. Dukun maksudmu? Sama rasa mewahnya Koko Pandan. Marjan, begitu mewah, murni menyegarkan. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan ada satupun yang ada di ruangan ini. Ayo keluar. Baik, Ki.
wahai penguasa malam. Sengaja aku datang untuk menjemputmu pulang. Ayo tinggalkan tempat ini. Ayo, ayo pergilah dari sini. Jangan sampai aku memaksamu. Cepat tinggalkan tempat ini. Pergilah kau. Cepat pergi. Saja nanti. Jadi, Ki. Pusat kekuatan setan itu bukan di ruangan ini. Tapi ada di rumahmu. Berhati-hatilah kalian. Sebab kekuatannya sangat dahsyat. Maaf. Saya tidak kuat lagi. Saya permisi. Iya. Ada di rumahku. Kita selalu mengatakan, andai saja waktu bisa kembali. Tapi apa mungkin kita menghapus semua kesalahan yang pernah kita perbuat? Lakukan saja yang terbaik yang bisa kamu lakukan, Tok. Kamu baik ya sama aku.
Karena aku mencintaimu. Kamu gak keberatan kan kalau kita pergi ke sana? Ya? Gak marah kan? Sri, Sri, coba lihat. Coba kamu lihat. Itu. Aku melihat dia Nurmala. Ah, itu hanya pikiranmu saja. Ya sudah. Silakan, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Ada gula sama kopi? Ada, Pak. Ini Pak Haji. Oh ya. Ini. Mari, Dik. Iya. Sebentar ya. Maaf Bu, mau tanya, tahu alamat ini nggak? Oh ini, yeah. Itu kan di depan sana ada tikungan. Mas belok ke kiri aja, yang pagar putih itu rumahnya. Sebelah sana? Iya. Yeah. Makasih ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Nak? Maaf, Bu. Apakah benar di sini rumahnya Dian? Dian Nurmala?
Kalian ini siapa? Kami teman lamanya, Bu. Teman lama? Silakan masuk. Silakan duduk. Mau minum apa? Nggak usah repot-repot, Bu. Makasih. Nggak apa-apa, cuma air minum aja, kan? Nggak usah, Bu. Kami cuma mencari kabar tentang Dian, karena kami sudah lama nggak ketemu dengannya. Oh, ya sudah. Tunggu sebentar ya, Nak. Ibu ke dapur dulu. Nanti Ibu ceritakan. Iya, Bu. Duduk. Maaf, Bu. Tadi kami melihat Dian di sini. Iya, Bu. Makanya kami mengikutinya kemari. Kalian melihat Dian Nurmala? Benar, Bu. Loh, Ibu kok jadi sedih? Sebenarnya Dian sudah meninggal, Nak. Meninggal? Meninggal, Bu. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kalian tidak percaya, mari Ibu antar ke kuburnya. Boleh, Bu. Sejak itu, Dian tidak mau melanjutkan sekolahnya. Sejak itu pula, Dian tidak mau bicara pada orang-orang, termasuk pada kami, orang tuanya sendiri. Apa Dian tidak pernah bercerita? Kenapa dia tidak menyelesaikan sekolahnya? Tidak. Dian jadi sangat tertutup. Hingga akhirnya Ibu temukan dia overdosis. Ibu langsung bawa dia ke rumah sakit. Jadi, Dian meninggal karena overdosis, Bu? Bukan, Nak. Dian meninggal karena bunuh diri. Dian melompat dari lantai 12 rumah sakit, Nak. Ada yang saya ingin tanyakan, Kiai. Silakan. Apa mungkin seseorang yang sudah mati bisa hidup lagi? Maksudnya? Maksud saya, seseorang yang sudah mati dengan membawa dendam, apa mungkin dia bangkit lagi untuk menuntut balas? Silakan diminum dulu, Dek. Iya. Ketika orang meninggal, maka terputuslah hubungannya dengan dunia. Kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan dirinya. Maka ketika orang meninggal, rohnya akan kembali kepada Allah. Tidak mungkin berkeliaran, apalagi berinteraksi dengan dunia. Dan kalaupun ada orang yang melihat arwah gentayangan, maka sesungguhnya itu adalah iblis yang menyerupai orang tersebut, guna menyesatkan asumsi manusia tentang roh. Termasuk orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Apapun. Dan kalau ada orang yang merasa dikejar-kejar oleh arwah orang yang pernah disakitinya,
Itu tidak lebih dari perasaan tertekan dan rasa bersalah. Sehingga ia seperti dikejar dosa dan berasumsi yang tidak-tidak. Apapun, dan kalau ada orang yang merasa dikejar-kejar oleh arwah orang yang pernah disakitinya, itu tidak lebih dari perasaan tertekan dan rasa bersalah. Sehingga ia seperti dikejar dosa dan berasumsi yang tidak-tidak. Jalan-jalan saja. Kamu resah? Enggak. Katakan dengan jujur, apa kamu mencintai Dian, Tok? Aku pernah mencobanya. Tapi ketika semua itu terjadi, aku jadi berpaling. Namun dia tetap mencintaiku. Aku ingin semuanya ini berakhir, Sri. Kalau dia menginginkan kematianku, aku siap. Aku tahu, dia datang untukku. Kamu jangan bilang begitu, Tok. Kamu harus tegar. Kita kan sedang berusaha. Sri, apakah kamu masih mencintaiku? Ayo katakan. Silakan, Bu. Terima kasih, Sus. Ya. Tok, aku datang. Aku datang untuk mengakhiri problemmu, Tok. Mungkin nanti siang aku akan membawa Mbah Jiwo ke rumahmu. Siapa tahu dia bisa mengusir kuntilanak itu. Kamu tenang aja ya. Ini rumahnya, Ki. Sesuatu di dalam. Tolong antar saya ke dalam. Iya, mari silakan, Ki. Punya adik perempuan? Enggak. Tidak salah lagi.
Jangan kau campuri urusanku. Kalau kau terus mencampurinya, maka kematian akan menjemputmu. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sanggup melawanku. Ki, tempat apa ini? Ini tempat kerja Yanto, dan semua lukisannya ada di ruangan ini. Termasuk wanita itu? Wanita? Wanita yang mana? Sudah dua kali aku melihat wanita itu. Aku harap Yanto mencari orang pintar. Orang pintar? Iya. Karena dalam tubuh wanita itu ada iblis yang sangat jahat. Aku tidak sanggup lawannya. Permisi. Jangan-jangan wanita yang disebut dukun itu, dia normal lah. Sri, bagaimana? Apakah Mbak Jiwa sudah berhasil mengusir kuntilanak itu dari rumahku? Tidak. Dia tidak mampu mengusirnya, Tok. Tok, kenapa sih perempuan itu begitu dendam sama kamu? Ayo dong, Tok, ceritain. Mau apa kamu, Dad? Sorry, kalau kedatangan kami mengganggu. Kami cuma ingin minta bagian. Kurang ajar! Kalian pikir aku perempuan apa? Tenang, dia. Biar aku yang menghadapi mereka. Kurang ajar. Ayo, keluar! Begitulah ceritanya. Tapi kenapa dia begitu dendam kepada saya? Mungkin karena kamu mempermainkan cintanya. Ketahuilah, Tok. Cinta bisa membawamu ke dalam jurang yang sangat dalam. Apabila kamu sering mempermainkan wanita. Diserap lebih cepat, efektif redakan sakit kepala dan nyeri. Panadol Activas diserap lebih cepat. Dia, tunjukkan wujudmu. Dian, tolong tunjukkan wujudmu, Dian. Aku tidak takut.
aku kalau kau berani. Ayo Yanto, pukul aku kalau kau berani. Keluar kau dia. Ayo keluar. Aku di sini Yanto. Dian! Dian! Waalaikumsalam. Ada apa, Den? Pak Kiai solehnya ada. Wah, Kiai sedang ke kota, Den. Kapan baliknya, Pak? Kemungkinan besok, Den. Aduh. Kalau begitu saya titip pesan saja. Bilang saya Anto temannya Dian Rumala yang pernah kesini. Saya minta bantuan Pak Kiai segera. Darurat, Pak. Baik, Den. Nanti saya sampaikan, Den. Terima kasih, Pak. Ada di mana aku? Kau ada di alamku. Ternyata kau memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kau telah mencampakkan aku begitu saja, Yanto. Aku bukan mencampakkanmu, Dian. Tapi kamu sudah... Sudah ternoda maksudmu, bukan? Ya. Teman-temanmu yang menodai aku. Kau memang tega. Sekarang terimalah ini. Yanto, sadar, Toh. Kiai, bagaimana ini Kiai? Kenapa dia belum sadar-sadar juga Kiai? Sabar, Dik Sri. Namanya juga mengalami gegar otak. Belum lagi tekanan dari rasa bersalahnya. Lebih baik Dik Sri membantu dengan doa. Agar Dik Yanto terlepas dari rasa bersalahnya. Saya akan mencoba membantunya. Bismillah. Untukmu. Dengar, Kiai. Aku mau membalas dendam kepada Yanto. Jangan coba-coba mengecoh. Kamu
kamu itu cuma iblis. Dia nur malah sudah kembali kepada sang pencipta. Kurang ajar kau, Kiai. Aku tidak akan mengganggu Yanto lagi. Ampun. Kalau begitu pergilah. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapan pemuda itu. Baik, Kiai. Ada di mana aku, Sri? Kamu ada di rumah sakit, Tok. Rumah sakit?